Juventini, ketemu lagi sama Juve ID, channel yang membahas seputar sepak bola Juventus setiap hari. Juventus berhasil memetik hasil maksimal ketika menjalani matchday keempat grup G Liga Champions musim 2020-2021. Menghadapi Ferencvaros, skuad Bianconeri julukan Juve berhasil menang dengan skor akhir 2-1. Dalam pertandingan yang dimainkan di Allianz Stadium dini hari tadi waktu Indonesia Barat, Juve memang tampil menekan sejak menit awal. Bahkan Juve hampir unggul cepat atas Ferencvaros saat laga baru berjalan 10 menit. Namun, kans Juve masih gagal jadi gol. Pada menit ke-19, Juve justru dibuat terkejut setelah Ferencvaros mampu membuka keunggulan di pertandingan ini. Adalah Mirto Uzuni yang mencatatkan namanya di papan skor setelah tembakannya tak bisa diamankan oleh kiper Juve, Wojciechowski. Tersentak dengan gol Ferencvaros membuat Juve semakin gencar memberikan tekanan ke pertahanan tamunya itu. Alhasil, Juve pun kembali menyamakan kedudukan melalui gol Cristiano Ronaldo pada menit ke-35. Namun skor 1-1 bertahan hingga babak pertama laga ini usai. Upaya Juve untuk bisa memenangkan laga ini baru terjadi di menit-menit akhir. Adalah Alvaro Morata yang menjadi pahlawan kemenangan Juve melalui golnya di menit ke-90+3. Ya, Morata berhasil menyambut umpan dari Juan Cuadrado dengan sundulannya. Juve berhasil menyelesaikan laga ini dengan kemenangan 2-1 atas Ferencvaros. Berkat hasil itu, Juve berhasil memastikan diri melaju ke babak 16 besar Liga Champions 2020-2021. Kini mereka tinggal bersaing dengan Barcelona untuk memperebutkan posisi juara grup G Liga Champions 2020-2021. Nah, Ronaldo pun berkomentar atas hasil ini. Ronaldo mengatakan, Juventus harusnya seri kali ini, tapi untung saja ada Morata, dialah pahlawan ini dengan penentu kemenangan. Nah, gimana menurut kalian pertandingan ini guys? Greget kan ya? Oke, segitu dulu informasi dari Juve ID kali ini. Kalau masih kurang, tunggu aja info seputar Juventus lainnya hanya di Juve ID. Forza Juve!